Oh, tengah seronok sangat ni. Suami kita sebaik-baik suami. Suami kita loving, caring, segala macam lah. Tak boleh memiliki, tak boleh rasa memiliki. Tak boleh letak ke hati pun tuan-puan. Itu pada kadar manusia saja. Ya, tak boleh rasa memiliki. Ustazah ambil sikit, mungkin dalam 3 minit tuan-puan ya. Nak kongsikan. Hari ini hari apa ya tuan-puan? Hari Selasa. Ya, sebab teringat tadi pada ayat yuhyi wa yumit. Hari Selasa, hari Sabtu malam. Hari Sabtu malam, sebelum tu lagi hari Jumaat malam. Hari Jumaat, Ustazah dah tengok dalam beberapa grup WhatsApp Ustazah, ada maklumat, hajat, permintaan ya, supaya mendoakan seorang muslimah yang sedang kritikal di ICU. Nama dia Doktor sekian-sekian-sekian. Lepas tu Ustazah bacalah banyak dalam grup-grup, banyak dalam grup tu nama tu akan disebut. Tolong doakan sahabat kita, tolong doakan sahabat kita. Ya, kami semua tengah bersedih, sahabat kita dalam ICU. Sehingga hati Ustazah terdetik, siapa orang ni eh? Sebab gaya sahabat-sahabat lain dalam grup-grup WhatsApp tu tuan puan, seolah-olah gaya yang macam takut kehilangan sahabat ini. Terdetik dalam hati Ustazah, siapa orang ni? Itu hari Jumaat malam. Hari Sabtu malam, penuh pula lah dalam grup WhatsApp. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita telah kehilangan seorang sahabat yang sangat baik. Telah pun bertemu dengan penciptanya. Lepas tu yang ni menyambut-nyambut pula. Ya Allah, sedihnya, sedihnya. Lepas tu Ustazah memang terdetiklah mati waktu tu tuan-puan. Ya Allah, siapa orang ni? Dia seorang muslimah usia 44 tahun. Seorang doktor. Ya. Saya kata, siapa orang ni ya? Dalam keadaan Ustazah tak kenal sangat tuan-puan, Ustazah pun tengok dalam grup-grup WhatsApp tu kok ada gambar dia. Adalah orang yang share gambar. Ustazah tenung muka dia. Aku kenal ke dia ni? Akhirnya Ustazah tenung, tak kenal lah. Tak kenal. Rasa macam tak pernah jumpa. Tengok lagi orang share. Ya, orang tanya berapa orang anak arwah. Kalau tak silap Ustazah, jawapan orang lain tu 6 orang. Arwah ni anak dia yang seorang tu dah meninggal, sakit juga. Arwah ni pula anak dia yang ditinggalkan seorang lagi tu autism yang kronik. Masya Allah, banyak betul ujian dia. Arwah ni juga dalam sektor pekerjaan dia pun ada juga Allah uji. Kena tukar macam-macam lah yang Ustaz baca ya tuan-puan. Sebab dia ni orang yang teguh pegang pada prinsip Islam. Saya kata baik sungguh orang ni. Baik, pada pagi Ahad Ustazah dapat satu mesej, personal punya mesej lah, bukan dalam grup WhatsApp. Seorang sahabat bagi tahu, dia kata, Kak Cik, kami semua ni pagi ni tak dapat datang kuliah Kak Cik tadabbur Quran di Masjid Ar-Ridwan sebab kami tergesa-gesa nak menziarahi buat kali terakhir sahabat kita semua almarhumah Dr. sekian-sekian yang dulu pernah jadi penolong ketua umum Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Saya kata, aku kenal ke dia ni? Ustazah minta dengan sahabat tadi tu, boleh tak bagi gambar arwah masa sekolah? Jadi sahabat tu pun bagilah gambar arwah masa sekolah. Dititikkan warna merah pada arwah tu. Ya, dekat bahagian dada gambar tu dititikkan, nak beritahu ni lah dia. Sebaik Ustazah tengok saja tuan-puan ya, sebaik, tak tunggu lama pun, sebaik Ustazah tengok saja wajah arwah masa sekolah dulu. Ya Allah tuan-puan, terus Ustazah menangis. Dalam hati tu apa tuan-puan? Ya Allah, inilah kakak yang aku sangat kagum masa aku sekolah dulu. Ya Allah, tahun 1988 tuan-puan, 89, 90, 91.
Berapa tahun dah ustazah tak jumpa dia? Ustazah tinggalkan sekolah semak tu, tak jumpa dah. Sehinggalah ustazah hanya bertemu dengan penghujung hidup dia. Tapi ustazah nak bagi tahu tuan puan, masa ustazah sekolah dulu, masa form 1, form 2, dalam hati ustazah selalu diam-diam kagum dengan dia. Dan selalu tengok dia dari jauh dalam musalla kadang-kadang. Sebab dia sangat warak. Sangat warak. Daripada sekolah warak dah. Kita warak enggak? Ya, bila dah pakai gigi palsu baru warak, ya. Ini daripada sekolah menengah warak dah tuan puan. Ustazah selalu tengok dia curi-curi tuan puan. Diam-diam Allah gerakkan dalam hati kekaguman. Baiknya kakak yang seorang ni. Ustazah muda setahun daripada dia. Baiknya. Kagum lagi. Apa yang Ustazah kagum? Ya Allah, hebatnya package yang Allah bagi pada akak ni. Dia cantik tuan puan. Putih gebu kulit dia. Merah-merah. Tu yang Ustazah ingat dulu lah masa form 1, form 2. Merah-merah, putih gebu. Dahlah cantik. Suara dia lembutnya tuan puan. Lembut. Katalah Ustazah form 1, form 2, ha-ha-ha kan. Ya. Yeah? Lalu kakak ni kat kita orang, adik-adik yang bising-bising ni, senyap semua. Aura dia tu semua senyap. Sebab dia lalu. Semua orang jadi lembut terus. Assalamualaikum kak. Semua jadi lembut. Dahsyat betul aura kak yang seorang ni. Dan dia nampak ikhlas dia tuan puan. Tak adalah kata dalam hati mengata lain ke apa. Tak ada. Dia akan angguk. Dia akan senyum manis. Dia akan santuni adik-adik ni. Sebab tu dalam diam-diam saya kata apa? Masya Allah, anak siapa lah ni? Dalam keluarga manalah kakak ni dilahirkan dan dibesarkan? Ya, sebab kecantikan tak melalaikan dia. Bijak tidak melalaikan dia. Sebaliknya dia adalah orang yang ustazah kenal sebagai seorang muslimah salihah yang warak. Padahal waktu sekolah menengah saja. Masya Allah. Ya, lepas tu kami terpisah dan Ustazah tak jumpa dah dia. Kenapa gambar yang Ustazah tengok tu Ustazah tak kenal? Sebab wajah dia berubah. Dia sangat kurus tu. Dia sakit. Kalau tak silap Ustazah sakit TB. Ya, wajah dia berubah kurus. Ya Allah, jauh dengan waktu sekolah dulu. Allah uji orang-orang yang Allah sayang. Bila pagi Ahad tu lah, hari Ahad, sampai ke hari Isnin aku fikir lagi, ya Allah, ya Tuhan. Memang begitulah resmi orang-orang yang Allah sayang, Allah akan uji tuan-tuan. Ya, dan Allah ambil lebih awal daripada kita. Selalu berfikir macam manalah nasib aku ni, ya Allah. Ya, memang solehah lah tu insyaAllah daripada dulu sampailah. Ya, dihantar pada hari kematian dia. Semua yang kenal menyebut yang baik-baik. Betapa baiknya hamba Allah ini. Mudah-mudahan Allah meletakkan di tempat yang terbaik. Baik, kita lihat ayat yang keempat. Allah yang kita nak kenal ni tuan-puan, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Allah mengetahui apa yang keluar dari dalam bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke atas. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selalulah baca ayat ni. Tanam dalam hati. Kalau kita ada rasa macam tak cukup iman tuan-puan, iman kita turun, keyakinan kita makin turun, baca ayat ni. Allah yang kita sembah terlalu maha hebat. Allah tahu yang naik ke langit, Allah tahu yang turun. Allah tahu yang masuk ke bumi, Allah tahu yang keluar daripada bumi. Mustahil kita manusia tahu. Mustahil kita. Sehebat-hebat manusia, kita katalah, oh hebat ustazah sekarang, satelit. Hebat. Sampai boleh buat program, aplikasi namanya Waze. Namanya GPS. Guna pun sesat GPS ni eh. Itu jelah setara hebat dia GPS dengan Waze. Kan? Sebab kita kata apa? Oh, letak satelit tu ke atas, dia boleh suluh ke bumi, dia tahu jalan tu, masuk lorong ni, masuk lorong ni, jadi apa?
ways. Tak tuan-puan, itu hanya sedikit ilmu yang Allah bagi kepada manusia untuk uji manusia apakah kamu boleh sujud kepada Allah ataupun kamu lupa daratan. Takkan tahu tuan-puan, yang keluar daripada bumi Nuh ada semut merah seekor keluar nyet-nyet-nyet keluar daripada lubang dia. Tak ada manusia yang tahu. Allah tahu tak? Allah Maha mengetahuinya. Apa jua yang keluar daripada bumi, minyak, emas, gali-galian, semuanya ada di bawah kekuasaan Allah. Allah tahu kadarnya, Allah tahu ukurannya, berapa liter, semua Allah Maha mengetahui. Allah ciptakan semua itu. Allah tahu juga apa yang masuk. Banyak mana air yang turun, banyak mana udara yang ada, Allah tahu juga apa yang naik. Allah tahu doa-doa yang naik. Allah tahu tuan-puan, dosa-dosa kita yang naik ke atas. Allah bagi kita nikmat, yang naik kepada Allah adalah dosa-dosa kita. Allah Maha mengetahui. Bulat hati orang yang baca Quran, yang tadabbur Quran, yakin dengan Allah. Bulat yakin. Apa masalah kita yang kurang yakin dengan Allah, sedangkan Allah mengetahui segala-galanya? Susah masalah ni ustazah, masalah hati. Ya, hati dengan siapa kak? Dengan suami. Susah, tak sepahaman. Pada kita semua susah. 30 tahun ustazah makan hati ulam gantung, susah. Susah. Dia tak sepahaman dengan suami, dengan isteri, tak sepahaman. Dia lain, kita lain. Kita ramah pergi masjid. Dia asyik main golf ya. Nak bagi tahu susahnya, rumitnya hati lain-lain. Tapi kalau kita bersandar dengan Allah, yakin dengan Allah, bergantung dengan Allah, kita tak akan diserang penyakit putus asa. Doalah kak, biar suami akak berubah. Payah, payah. Kan susah cakap orang macam tu. Kita kata kak, doa kak, payah. Ustazah tak kena dia. Payah. Tak mahu dia berubah dah Ustazah. Atuk yang mana dia tahu? Nak bagi tahu ni penyakit keturunan. Ya? Yeah? Atuk memang lagi teruk barang eh. Memang payah nak berubah. Kalau kita hanya fikir berkisar kepada kehidupan makhluk, memang susah, memang susah. Susah tuan-puan nak mengubah orang, susah. Kalau bagi kat ustazah pun tak ada nak ubah orang, bagi kat mana-mana pun, ya, murabbi ke, guru ke, bukan kerja kita mengubah orang. Susah. Kita hanya boleh nasihat, kita boleh tegur, kita boleh cakap. Nak buka pintu hati orang bukan kerja kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah ke orang. Allah bagi hidayah pada orang yang Allah sukai. Tetapi bila kita bergantung dengan Allah, yakin dengan Allah, apakah susah bagi Allah? Tidak. Tak susah bagi Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab, yang masya Allah ya tuan puan, satu sosok pribadi sebelum Islam yang sangat tegas, garang, ya, yang memang bukan boleh bawa berunding punya orang tuan puan. Garang, tegas, malas, rela memukul, rela menghukum, kerana dalam jiwa tu masya Allah baran tuan puan, sebelum Islam, sebelum Islam. Orang semua takut sebut nama Umar pun takut. Sebut perlahan-lahan. Umar. Umar lalu. Sebut perlahan. Tak berani nak sebut kuat. Itu punyalah. Punya barangnya tu. Tapi subhanallah, setelah Islam. Setelah Islam. Allah bagi hidayah Islam. Kita ambil contoh cerita ni je lah. Seorang lelaki datang nak jumpa Umar sebab nak ngadu bini dia kuat beletir. Tiba-tiba sampai kat rumah Umar, dia dengar, Umar kena letir kat bini dia. Umar boleh relax dia dengar bini dia letir. Relax. Sampai lelaki tu tanya, dan Umar jawab, anggaplah macam dondang sayang je. Macam tu lah lebih kurang. Qasidah kata. Anggap macam kau sidah je lah dondang saya. Subhanallah, kelembutan seorang suami kepada isteri,
Sampai macam tu jadinya tuan puan, padahal itu adalah orang yang sangat baran sebelum Islam. Suami kita ahli masjid. Ya, lembut orang nampak kat luar. Oi, lembut eh pak cik salam tu. Macam manalah kat timah kat rumah tu. Ya, kat timah tu bini dia. Bertuah hamil lah kat timah. Suami yang lembut. Tapi belum tentu dengan isteri tahan kena letter tu. Ya, ujung-ujung yang besok tak ke mana rumah tangga tu sebab apa? Rupa-rupanya pada sisi yang lain, hatinya lembut tu tak sampai kepada kelembutan hati. Jadi mudah marah, tak mudah tolak ansur, tak boleh memahami, tak boleh nak cool, nak relax, tak boleh. Sebab apa? Hati tu meluap-luap kemarahan. Bagi Allah mudah tuan-tuan. Asal kita yakin betapa hebatnya Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lihat ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah yang maha hebat, yang maha gagah perkasa ini bersama dengan kamu di mana-mana juga kamu berada. Allah itu tidak jauh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan kamu daripada urat nyawa kamu sendiri. Macam mana kamu bila ada urusan, kamu mencari yang lain selain Allah? Macam mana kamu dalam hidup mendahulukan yang lain selain Allah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah maha tahu, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masuk ayat yang ke-5. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur.